Aduh, senang sekali. Hari ini kita ada acara apa ya, Miss ya? Kita hari ini berkumpul bersama-sama dalam acara Open House Starbridge School Surabaya. Ya, pada pagi hari ini kita mau sama-sama sama bundanya ya. Ada juga yang sama ayahnya, sama papa, sama mama, boleh. Kita semua mau berkreasi. Kita mau ngapain ya? Siapa yang tahu hari ini kita mau ngapain ya? Oh, mau membatik, Miss, katanya. Kita semua mau menggambar batik ya, dengan pola batik. Iya. Nanti diwarnai yang bagus ya, sama mama, sama papa, sama ayahnya, sama bundanya. Yang bagus kita kerja sama supaya nanti dapat juara ya. Hari ini ada apa aja ya, Miss ya, sponsor kita? Oh iya, hari ini kita perlombaan membatik ini kita disponsori oleh Gibble. Jadi tadi sudah dapat pensil warnanya ya. Bagus, bagus ya, Miss ya, tadi ya. Aduh, warnanya bagus-bagus sekali. Pensil warnanya itu persembahan dari Gibble. Lalu ada apa lagi ya, Miss ya? Ada lagi Lolin. Oh iya, Lolin. Jadi Lolin itu produk anak-anak, ada bedak, sabun, shampoo ya. Jadi adik-adik kalau mau cuci rambut, iya, mau bedakan, bisa pakai produk kita, ada di sana di booth-nya Lolin. Ya, nanti boleh langsung tanya-tanya saja ke produknya Lolin situ ya, mama-mama ya. Terus ada fingerprint juga. Oh iya, fingerprint-nya. Itu ngapain ya, Miss ya, nanti di fingerprint itu? Nanti kita bisa tahu bakat dan minat anak-anak lewat fingerprint ya. Nanti akan dibahas di sini ya. Oke. Terus ada apa lagi ya? Iya, untuk acara yang pertama langsung kita buka aja ya, Mam ya, acaranya ya, Mam ya. Untuk yang pertama, kita ada pembukaan dan doa yang akan disampaikan oleh siapa? Sebelumnya kita mau bersama-sama untuk pembukaan ini supaya lebih semangat. Oh iya, betul ya, betul, Miss. Kita mau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke. Aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia selanjutnya, Miss. Ya. Selanjutnya kita akan pembukaan dan doa. Untuk yang pertama, doa pembuka akan disampaikan oleh Miss Penny. Kepada Miss Penny, mohon dipersilakan naik ke atas panggung. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul menghadiri acara Open House Starbridge School. Doa kami haturkan untuk kelancaran acara. Semoga kami diberi inspirasi dan semangat dalam pentas dan lomba membatik.
Doa kami sertakan pada putra putri ayah dan bunda dan yang pagi ini telah berpartisipasi dan tak lupa kami panjatkan doa kepada Starbridge School untuk kemajuannya ke depan dan dapat mendidik dan mencetak generasi bangsa yang cemerlang. Terima kasih Tuhan beri kami kelancaran di pagi hari ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi mama-mama. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk ikut memeriahkan acara kami Open House Starbridge School Surabaya. Kali ini tema yang kami usung adalah memperkenalkan budaya bangsa membatik. Kami ingin memperkenalkan pada anak-anak usia dini dengan cara yang sederhana, yaitu membatik bersama bundanya. Dan ada juga yang sama ayahnya. Iya, nggak apa-apa, sama ayahnya juga bisa. Nah, untuk itu mari kita mulai lomba ini ya, Miss ya. Ya, itu aja. Terima kasih. Hidup anak Indonesia. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana.
berikutnya adalah ensemble ikan paus yang dibawakan oleh TK Public School. Terima kasih, hari ini acara Open House Star Bridge School telah berjalan dengan sukses. Dan kesuksesan ini terutama kami mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan yang telah menjadikan acara ini dengan anugerah yang luar biasa dari Tuhan, sehingga acara ini berjalan dengan sukses. Terima kasih juga karena semua dari sponsor-sponsor ini yang telah mendukung acara ini sendiri. Juga kami mempunyai tujuan dari acara ini adalah kami mengangkat dari kebudayaan Indonesia, terutama adalah kebanggaan kami bangsa Indonesia adalah batik. Jadi kami mengangkat batik ini dilukis di dalam sebuah tas. Dan anak-anak yang mengikuti adalah anak-anak usia dini, usia 2-6 tahun, dan mereka apresiasi sekali dengan orang tuanya, terima kasih. Dan harapan kami dengan adanya acara ini untuk anak-anak akan menjadi anak-anak yang luar biasa, untuk menjadi anak-anak yang lebih mandiri, berprestasi untuk masa depan bangsa Indonesia, terutama anak-anak yang akan lulus dari Star Bridge School. Terima kasih Star Bridge School, luar biasa. Juga saya ucapkan selamat untuk sang juara, mulai dari juara 1, 2, 3, harapan 1, 2, 3, mereka orang tuanya mengapresiasi anak-anak, terima kasih. Juga luar biasa untuk anak-anak yang mendapatkan favorit, juara favorit dan partisipasi. Terima kasih. Star Bridge School, sukses!